Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan berhasil menancapkan sendi-sendi masyarakat Islam baru, menciptakan kesatuan akidah, sistem kehidupan, ekonomi dan politik yang baru, beliau juga memfokuskan untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan dan kebaikan bagi semua masyarakat dengan mengatur kehidupan di daerah itu dengan kesepakatan-kesepakatan. Tetangga yang paling dekat dengan golongan Muslim di Madinah saat itu adalah golongan Yahudi. Sekalipun memendam kebencian dan permusuhan, namun mereka tidak berani menampakkannya. Rasulullah SAW menjalin perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama, hidup bersosial dan menjalankan roda-roda ekonomi bersama, tidak boleh saling menyerang dan memusuhi. Di sisi lain, kaum muslimin yang terlibat perang Badar dengan musyrikin Quraisy memetik kemenangan gemilang. Kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin pada perang Badar semakin menambah amarah, kedengkian pada kaum muslimin, terutama pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai cara dilakukan untuk membunuh beliau atau sekedar memecah belah persatuan golongan muslimin. Dikisahkan, Syash bin Qais adalah tokoh Yahudi yang sudah tua sekaligus pemimpin kekufuran. Suatu ketika, dia melihat sahabat dari golongan Aus dan Khazraj yang sedang rukun duduk berbincang dalam satu majelis. Padahal, semasa jahiliyah, golongan tersebut saling bermusuhan. Dia berkata, ada beberapa dari Bani Qailah yang berhimpun di tempat ini. Tidak, demi Allah, kami tidak boleh membiarkan mereka bersatu. Lalu dia berkata pada seorang pemuda Yahudi yang disuruhnya, hampirilah orang-orang itu dan duduklah bersama mereka. Kemudian ungkit kembali perang Bu'ath yang pernah mereka alami. Lanjutkan juga syair-syair yang pernah mereka ucapkan secara berbalasan pada saat itu. Pemuda itu pun melakukannya. Akibatnya, sahabat Aus dan Khazraj saling berdebat, membanggakan diri hingga keduanya bangkit dan adu mulut secara sengit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ini pun segera beranjak beserta beberapa sahabat Muhajirin untuk menemui kedua golongan itu. Dan beliau berkata, wahai semua orang Islam, ingatlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, apakah masih ada seruan-seruan jahiliyah, padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Setelah Allah menunjuki kalian untuk memeluk Islam, memuliakan kalian, memutuskan urusan jahiliyah dari kalian, menyelamatkan kalian dari kekufuran, dan menyatukan hati kalian dengan Islam. Mereka pun kemudian sadar bahwa kejadian ini adalah bisikan syaitan dan tipu daya musuh mereka. Lalu orang-orang Aus dan Khazraj berpelukan sambil menangis sesenggukan. Peristiwa ini justru membuat persaudaraan antara keduanya makin erat dan kuat. Ini adalah salah satu sejarah yang menggambarkan tipu daya Yahudi yang tidak akan menerima kemenangan, kerukunan, dan kesejahteraan umat Islam. Setelah kemenangan kaum muslimin pada perang Badar, golongan Yahudi mengetahui pertolongan Allah pada kaum muslimin, semakin bersatunya mereka, makin disegani, maka kebencian Yahudi makin bertambah, semakin menjadi-jadi, dan mereka telah berani memperlihatkan permusuhan dan keinginan untuk melanggar perjanjian yang telah disepakati terdahulu. Tokoh yang paling menonjol serta paling jahat adalah Ka'ab bin Al-Ashraf. Bani Qainuqa sebagai golongan yang paling kejam menetap di Madinah sebagai perajin perhiasan, pandai besi, pembuat berbagai perkakas dan bejana. Mereka memiliki sekian banyak orang yang pandai membuat perangkat-perangkat perang, sementara mereka juga memiliki 700 prajurit perang. Karena itulah mereka, Bani Qainuqa, yang menjadi pelopor pertama golongan yang melanggar perjanjian dari kalangan Yahudi. Mereka menjadi semakin lancang, mengolok-olok, mengejek, mengganggu orang muslim yang datang ke pasar mereka, bahkan mereka mengganggu wanita-wanita muslimah. Karena tindakan dan kesewenang-wenangan mereka ini, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka dalam satu tempat yaitu pasar Qainuqa dan menasihatinya serta memperingati perbuatan-perbuatan mereka. Tapi peringatan ini tidak diindahkan. Beliau bersabda, wahai orang-orang Yahudi, masuklah Islam mumpung kalian belum mengalami seperti yang dialami Quraisy. Mereka menjawab, hai Muhammad, janganlah engkau terperdaya oleh dirimu sendiri, karena engkau telah berhasil membunuh beberapa orang Quraisy. Mereka adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu cara berperang. Andaikan saja engkau berperang dengan kami, tentu engkau akan tahu bahwa kamilah orangnya. Engkau tentu belum pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti kami. Karenanya, Allah menurunkan surah Ali Imran ayat 12 hingga 13, yang artinya, katakanlah kepada orang-orang kafir, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka Jahannam.
dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian pada dua golongan yang telah bertemu atau bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan orang kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang muslim dua kali jumlahnya mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Jawaban Bani Qainuqa ini menjelaskan bahwa mereka memang benar-benar ingin berperang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mampu menahan amarah kemarahan dan orang-orang muslim pun bersabar. Namun kelancangan kaum Bani Qainuqa semakin menjadi. Ketika seorang muslimah yang membawa barang dagangannya datang ke pasar mereka, muslimah itu berpakaian lebar, wajahnya tertutup, mengenakan cadar di pasar. Wanita muslimah itu duduk di tempat seorang Yahudi pembuat perhiasan. Lalu orang-orang yang ada di sana meminta agar wanita muslimah itu membuka cadarnya. Wanita muslimah itu dengan tegas menolak permintaan mereka. Kemudian si Yahudi pembuat perhiasan dengan diam-diam mengikat ujung baju muslimah itu ke punggungnya. Si muslimah itu tidak mengetahui hal itu. Ketika berdiri, terbukalah baju bagian bawah dan auratnya terlihat. Orang-orang yang ada di sana tertawa. Wanita muslimah itu berteriak. Lalu seorang lelaki muslim yang berada di dekatnya melompat ke arah pengrajin tersebut dan membunuhnya. Orang-orang yang Yahudi yang melihat pemuda tersebut lalu menangkapnya dan membunuhnya pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendengar berita ini, lalu beliau memutuskan untuk berperang dengan mengutus Abu Lubabah bin Amrul Mundhir sebagai wakil beliau di Madinah dan bendera diserahkan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau mengerahkan tentara Allah menuju Bani Qainuqa karena strategi orang-orang Yahudi Bani Qainuqa bertahan di benteng mereka. Maka beliau pun mengepung mereka secara ketat sebagai strategi perangnya. Peristiwa ini terjadi pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Pengepungan ini terjadi kurang lebih selama 15 hari hingga Allah Subhanahu wa taala menyusupkan ketakutan dan kekhawatiran di hati orang-orang Yahudi hingga mereka menyerahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat apapun pada diri mereka, harta, para wanita dan keluarga mereka. Beliau pun memerintahkan untuk menghabisi mereka. Ketika pasukan muslimin siap melaksanakannya, tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul bangkit dan memerankan sikap kemunafikannya. Dia mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang dahulunya juga merupakan sekutu kaum Khazraj. Dia berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan melepaskanmu hingga engkau mau berbuat baik kepada teman-temanku dengan mengerahkan 400 orang tanpa mengenakan baju besi dan 300 orang mengenakan baju besi. Mereka pernah menghalangiku untuk berperang dengan berbagai kaum. Tapi apakah engkau justru akan membantai mereka hanya dengan satu saat? Tidak, demi Allah, aku khawatir akan timbul bencana di kemudian hari." Lalu akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan apa yang dikatakannya dan bermurah hati kepada mereka. Beliau memerintahkan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa untuk meninggalkan Madinah sejauh-jauhnya dan tidak boleh lagi hidup bertetangga. Mereka pergi ke perbatasan Syam dan tidak beberapa lama banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Demikianlah 10 menit kisah peperangan antara kaum muslimin melawan Yahudi demi menjaga syariat Islam yang berupa jilbab dan cadar. Sa'id Ramdhani Al-Buthi mengurai beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kisah di atas. Hal ini beliau kupas tuntas dalam kitab beliau Fiqhus Syurah. Pertama, perlakuan Yahudi pada muslimah dalam kejadian di atas adalah bentuk kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Oleh karenanya, Rasulullah memerangi Yahudi Bani Qainuqa itu lalu mengusirnya. Menurut beliau, pelecehan pada muslimah di atas bertujuan menyakiti perasaan si muslimah, bukan karena orang Yahudi itu nafsu dan berhasrat, karena si muslimah tidak mau melepas sadarnya berdasarkan keyakinan agama. Kedua, wanita muslimah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memakai penutup wajah. Hal ini menandakan aurat perempuan di luar salat juga mencakup wajah sebagaimana pendapat kuat dari mazhab Syafi'i. Buktinya, muslimah itu tidak mau membuka wajahnya. Selain sejarah di atas, juga banyak hadis yang menunjukkan aurat perempuan itu mencakup wajah. Hadis-hadis yang sahih. Misalnya, hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Ibnu Umar berkata, "La tantaqibul mar'atul muhrimatu wa la talbisul qafazin." Janganlah memakai niqab atau cadar perempuan yang sedang ihram dan janganlah memakai sarung tangan. Hadis ini menunjukkan di masa itu para perempuan memakai cadar sehingga ketika mereka ihram mereka dilarang menggunakan cadar. Ala kulli hal,
Terkadang baju bukan menjadi faktor pelecehan seksual, seperti muslimah yang bercadar masih mendapatkan pelecehan seksual. Akan tetapi, hal tersebut bukan menjadi pembenaran untuk membuka aurat, sebab menutupi aurat adalah sesuatu dan pelecehan seksual adalah sesuatu yang lain. Wallahu a'lam bishawab.